Oke, ini aviari baru ya bosku ya. Ukurannya ya sekitar 5 meter kali 8 meter dengan penghuni sekitar 60 ekoran dengan berbagai macam burung. Nanti tak sambung saya masuk ke dalam ya. Jadi ada jalak Hongkong, ada Bio, ada jalak Bali, jalak putih, jalak Suren. Dari aviari ini keuntungannya burung bisa produksi secara alami. Jadi nanti burung ini milih pasangannya masing-masing dengan damai, nggak ada pertengkaran. Jadi teman-teman kalau misalnya yang punya modal lebih untuk breeding, tak saran ke pakai aviari. Pokoknya kalau pakai aviari ini aman lah, gitu ya bosku ya. Nanti video selanjutnya saya masuk ke dalam. Ini saya baru dari luar. Ini pakai Wermes 05 nan aja, 5x5 cm terus double 1x1 ya. Gitu bosku. Oke. Nah, begini, ini sudah ada beberapa yang produk di dalam. Jadi untuk teman-teman yang minat untuk mengadakan aviari, stok burungnya kita melimpah, bisa langsung kontak admin, nomor HP-nya nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya. Bisa dipantau, nanti tak perdetail, tak sepil ke beberapa glodok yang sudah isi penuh, yang sudah panen beberapa kali. Di tempat kita menyediakan dari mulai trotolan sampai siapan. Wow, itu bionya romantis sekali teman-teman. Saya sepilkan dulu, bionya udah mulai ini ya. Tuh, agak naik, ben enak. Oke, siapa yang nggak pengen dong? Itu ya. Iya. Nanti kalau mau JAP ya, itu yang sepasang itu bisa kita pilih sih. Itu bersertifikat ya teman-teman ya, jangan khawatir ya, untuk burung pionya kita bersertifikat. Kelihatannya jodoh itu ya. Wah, oke dong, kita coba zoom kayak apa sih. Wah, oke. Oke ya bosku ya, thank you ya. Nanti tak masuk ke dalam. Makasih. Tetap disimak ya. Yang belum subscribe, yuk subscribe.